Teman-teman ada beberapa yang baru gabung main, kita fun aja, santai aja. Kalau ada yang trouble atau apa, kasih tanda aja, berhenti, jangan dipaksain. Kita sama anak-anak ke warung gitu. Sama? Warung tangguh. Enggak, warung tangguh. Di warung kita tangguh. Kita dianterin. Anterin. Pak Dok. Dari... Pak Dokter. Pak Dokter. Jam 8, Pak. Oke, kumpul ada apa ini? Nungguin kamu yang lama sekali. Jam 8. Bapak terlalu rajin, Pak. Hah? BSD macet sekarang ya? Macet ya? Gak boleh macet lagi. Macet lagi. Macet, soalnya orang kaya di BSD itu makin banyak. Iya, benar. Semua bangunnya pakai mobil di tol. Oke, numpang tol ya? Diganti aja lagi PPKM darurat di sana. Orang kaya. Itu siapa itu sebelah itu? Kayak kenal itu. Sehat. Kaki udah aman. Ini Pak Dokter dari Cirebon. Baik, siap. Om, ini terkuntul-kuntul. Ini, bro. Oh, main lagi tuh. Kukirin siapa tadi? Main dong. Las. Billy mana Billy? Itu. Lagi tidur. Maya, bisa ke nasi uduk kayaknya tuh. Om. Tidur kan lu kan? Gue tidur, gue bangun jam 7. 5 orang yang gue mandi. Kalau gimana lu dapat cinta sejati lu bangunan? Oh enggak bisa, oh itu disyaratin juga, Pres. Oh, disyaratin. Om Pres, selamat ya. Sukses sehat. Enggak usah ke lari-lari lu. Kenapa? Enggak usah lari ke situ. Bahasnya lagi beda. Tadi kan ada syaratnya. Eh, bener kayak berarti. Kocek tuh si kampret. Adi gua udah pikir benar-benar adil ini pasti dia. Sorry Pak Pres. Pasti dia. Gua tuh sama Pak Pres tuh udah, gua yang punya komitmen sama Pak Pres tuh di grup, soalnya gini, kalau boleh cerita ya guys ya. Soalnya kalau di grup itu anak-anak tuh standby bilang jam apa gaspol tiba-tiba anak-anak jatuh jam 9, jam 10, jam 11. Tapi kalau kita punya komitmen, Pak Pres kita tinggal-tinggal aja. Udah tuh guru waro-waro. Eh malah gue yang telat jam 8 sih. Ayo Billy, sampai ngomong. Wih, Oboy. Siap Oboy. Ayo dimarahin. Dimarahin gue sama Pak Pres yang waro-waro nih. Padahal dia temen gua terus Ibnu kemarin janjian untuk ayolah kita mulai berubah nih. Jam gasnya SGP biasanya ngumpul jam 7 tapi gasnya jam 10:30, jam 10 sudah panas. Kita bilang jam 6, jam 7. Lah dia gua telepon. Tapi sekarang masih jam 8, kalau lo tinggalin gua lo tega Pak Pres. Paling kita jalan 8:30. Justru itu. Ini Owi juga yang masih telepon belum nyampe. Belum nyampe deh. Owi ini, Owi lo. Ah, berarti ini itu nanti ditulisnya harus jam 5. Tuh. Billy mundurnya 3 jam. Nih kalau kayak om Ayu lu mau ngomong jam berapa? Udah segitu. Jangan sampai nanti ada apel pagi nih. Apel pagi. Upacara dulu lu ntar apel kan. Ning cipta. Cap paling lemah. Lemah dah. Alasan karantina. Udah tua ya. Alasan karantina padahal ngecat rambut. Padahal cuma beda sehari doang, dia tetap konsisten sih. Enggak, pokoknya lemah. Karena tapi ya semenjak mau ke Turki, dari mau ke Turki sampai pulang lemah. Yang ulang tahun. Oh iya. Ayo. Suaranya langsung berubah. Ayo. Oh, di perbolaan.
Bukan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Silakan Om. Biasa. 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 Oke, pagi teman-teman. Pagi. Sehat semua hari ini. Kita gas ke beberapa titik asik. Ini merayakan ulang tahun Pak Pres juga. Siap. Jadi hari ini karena spesial. Pak Pres 5 berapa nih? 5 berapa? Ke-17. 57. 52. Tua ya? Tua, Pak. Udah tua, Pak. Ubannya udah banyak yang pakai jenggot. Jadi kalau tahu nanti kalau ada yang susah-susah tolong ya. Saya jangan dibikin susah. Ini jalur pertama kali kita main ya Pak Pres yang pertama Pak Pres tak tuntung ya. Pak Pres jatuh tak tuntung guys. Ini loh, pasti nyari video gue tak tuntung lagi nih. Oke, hari ini rencana ke jalur VOC. Mudah-mudahan sebelum makan siang kita bisa keluar. Makan siang rencana di Mampus. Kalau nggak rame. Ya. Lalu kita lanjut ke Bukit Noah. Bukit Noah. Ya. Pulangnya langsung mandi ke Curug. Ya, oke. Okay. Cakep bro. Karena jaraknya juga lumayan dan agak jauh-jauhan. Sama Duren. Duren nanti pulangnya. Duren, kita disiplin aja ya. Oke. Okay, banyak yang berhenti. Ya. Terus kalau di kampungnya santai aja. Karena kita ngelautin kampung-kampung dulu kan. Duren, jangan lupa. Kalau ada kampung tuh yang perlu diperingatin Roy. Oh iya, benar. Ini di kampung Malang. Sama Bule Gacor. Gacor itu. Suka muterin warung, gak ada artinya. Untuk mempersingkat waktu. Kalau ada yang nih teman-teman ada beberapa yang baru gabung main, kita fun aja, santai aja. Kalau ada yang trouble atau apa, kasih tanda aja, berhenti, jangan dipaksain. Pasti ada yang bantuin nanti. Ya pokoknya kalau enggak apa-apa teman-teman tinggal calling Billy aja. Oh, Billy tolongin nih. Karena kan gua sniper nih. Sniper. Nanti Billy telepon yang lain lagi. Baper lucu sumpah. Menjadi pelawak kayaknya. Oke, semoga perjalanan hari ini menyenangkan. Teman-teman di komplek nanti kita pelan-pelan aja. Iya. Keluarnya jangan gas-gas. Kasihan nanti. Biasanya naik aski kan yang punya komplek yang gas-gas biasanya. Jadi kita mau gas kapan ini? Ya, udah jalan. Oke, siap. Oke, kita satukan hati pikiran kita dengan doa mudah-mudahan diberikan keselamatan. Amin. Ini yang paling penting bahagia ya, Boy ya. Betul sekali. Kita bahagia bersama. Berdoa dipersilakan. Gaskan dia. Yap. Oke. Okay. Gas pole ke atas. Selebritis. Gaspo. Oke, guys. Sudah pembukaannya begitu lumayan lama ya. Mungkin satu konten kita untuk opening. Kita sekarang masuk ke jalur. Seru nih karena banyak teman-teman yang baru juga. Mudah-mudahan aman semuanya, tidak ada yang tidak hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Pokoknya semuanya enjoy. Kita punya perjalanan. Let's go. Curug oleh guys. Ada bebatuan juga. Jalure. Thank you.
Sampai di mana ini turunannya lumayan juga ya. Pegel, Pak. Ya guys. Kita udah di Curug Golek-Golek. Baru ini gua kesini. Turunannya lumayan juga, Pak. Pegel. Batu, Pak. Nahannya. Iya, deg-degan. Gua takut-takut tuh masuk ke dalam. Iya, pusini. Lu tahu dua tak kan? Dibiarin aja kan suka lari. Lari selesai. Oh, ini curugnya. Lewat mana sini ya? Yuk. Ayo, Tok. Ini kayaknya buat golek-golek. Iya, golek-golek. Belum. Belum pernah gua. Belum. Belum. Orang gua turun aja takut banget tadi tuh. Kagak gua, tapi gua enggak ikut. Enggak ikut. Kalau Pak Pres sudah ke sini yang mandi di atas kita. Guys, kita udah di Curug Golek. Tuh. Curug Golek, guys. Tuh. Pemandangannya ajib. Tuh. Wow, air terjunnya. Lagi pada turun satu-satu. Ada yang turun, ada yang enggak mau basah-basahan, guys. Let's go. Kita sikat dulu. Kapan lagi? Jadi, habis mandi-mandi, dingin, makan mie. Makan kopi dulu kita. Kopi dulu. Gimana kopinya? Turunnya mana, Karen? Mantap ya. Di rumah nanti. Di rumah. Kopi paling enak di Curug Golek. Ini namanya kopi Curug. Kopi Golek. Kopi Golek. Kopi Golek rasa Curug gitu. Bidadari-bidadari ya. Iya, iya. Bidadari karena ada yang ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Bang. Bang. Gua sama Oboy diginiin enggak? Gua diginiin sama Oboy. Bang Billy, kopi. Ya, gua kena. Gini, Bang Billy, kopi. Gua enggak ngep. Enggak, Oboy. Udah kenyang. Bang Billy, kopi. Enggak, Oboy. Gua Indomie. Udah dong. Udah. Terus. Oh, iya gua inget. Pas gua pegang, udah panas Pak Oboy. Oboy, ntar meleleh badan ini. Gua lagi paling bego. Oh, ya! Ini kopi paling enak. Yang iya kita kayak iklan kopi ya, gua juga udah bingung. Ini ngapain nih biasa brand-brand enggak mau. Ternyata dia asisten lo dong. Manajer lo. Manajer lo. Mantap. Lu ya Cal ya. Bang, lu kopi kenapa lu tenangkan gede? Kopi kenapa lu kasih air? Enggak ada adalah gua siram hapus aku bulan tahun deh. Udah lewat ngiramnya harusnya. Kayaknya harus mandi lagi di sana. Harus mandi lagi. Enggak usah, gua memang begini orangnya. Tuh, whitening nih, whitening. Biar lu tahu, biar dapat jodoh lu. Ini kalau badan gua bagus ya enak. Terjadi, Bang. Ini kata dok ya. Ini artis yang gua
lo panggil kemarin nyanyi. Selamat tahun. Selamat tahun. Manis ya, manis. Manis. Kayak John Rambo. Hah? Kayak Rambo. Di mana mereka? Ini bahasa ini. Gua lagi liatin video bidadari. Dikerjain gua guys tuh. Mengajar tuh manusia. Tadi katanya mau kopinya enak disiram sama gua. Si Billy, si Darius. Parah. Nanti gua balas mereka. Gua sampai enggak tega. Gua punya teh gua kasih aku dulu biar dingin. Gua pikir-pikir, boy yang rencana kita mau nyiram papers kopi siapa aja boy? Lo sama, apa sama gua boy? Siapa gitu opi? Oh boy, kamu nih? Gak boy, udah kenyang. Opi, lagi pesen nih boy. Boy nyiram papers gua masih enggak lupa gua. Gua lagi nih mah. Kita teman dulu pasti kerjain lagi nanti guys.